geser bos. Wah, geser ini. Gledos ini mata karamel. Dan ini bakal perang setter. Jelas Rafli Subang dengan segudang prestasi dan tidak kalah menarik lewat Sadi Dustin. Perhatikan lewat tekanan. Video. Tadi ya terjalan. Baik saudara-saudara, lewat kelana kekendang. Sentuhan pertama nampaknya untuk anak-anak daripada Undi Rotan. Dan poin saja menjadi 1-0. Lewat Didit Bay. Perhatikan Didit Bay nampaknya kembali masih bergerak mundur. Tekanan Ajis dan lepas. Bahaya. Losot-losot pada Rendi Ferdian. Dan jauh melintas ke 1 poin. Saja bertambah menjadi 2-0. Baik, kembali nampaknya poin bertambah menjadi 2-0 saja. Lewat hitungan detik kembali menggoyahkan dari sang lawan Sahrudin Bay. Lewat satu ancaman namun jelas nampaknya mengenai pita jaring dan poin bertambah. 1-2 melintas di hadapan Anda lewat timbang-timbang Rendi Ferdian. Satu si bocah lain pada peralihan dihadirkan jelas. Satu kembali poin bertambah menjadi 2-2. Lewat 2-2 nampaknya perhatikan sesaat. Siapa di sana kembali Rendi. Jauh Rendi kembali sedang aduh. Nampak jelas kembali perhatikan sesaat lewat satu manuver yang sulit. Dan melintas lewat Arseyo. Yaps. Mohon perhatian kepada yang namanya Egi BCM. Egi BCM ini ditunggu oleh rekan-rekan panitia. Satu ancaman. Baik ke belakang masih ada Serado dan Sadi Dustin. Lepas R. 1-0 bagaimana si anak juragan telur asin berbas. Lewat poin 4-3. Lewat 4-3 nampaknya kembali masih berjibaku di hadapan kita bersama. Lewat dengan angkat. Lepas Sadi. Last Rio. Angkat. Lepas. Dos. Last 1 hempasan nomor 25. Di bawah satu tekanan atau di bawah langsung bersama Mas Tio. Ada saudara Jidun atau Jidan Yusuf namanya. 5-3 perhatian sesaat. Lintas lewat satu manuver. Jauh ke belakang dengan cukup tenang. Dan nampaknya terpeleset di barisan paling belakang. Nampaknya kembali masih berjimat kuda kita bersama. Lewat bergerak mundur ke belakang. Siapa di sana kembali masih bisa berjimat bersama Yuki Latulato. Angkat Ninang. Bahaya. Lepas satu dan meletus balon hijau. Last melesup bagaimana Jidan Yusuf. Satu pemain binaan. Lepas satu melesup lebih jauh bersama S1-0. Rio Arsikin. Satu lepas dengan cukup tenang. Manis. Bagaimana libero yang kurang begitu bersahabat. Sementara poin bergeser bersama R1-0. Si juragan berambang ataupun telur asin bos. Lepas Rio, angkat ke belakang bagaimana Rendi. Bos, Bang Ujo dengan NKRI harga mati. Lewat Lenos atau sentuhan pasan jenis bundar. Dan hempas, tekan, lepaskan. Anam sama kembali mencoba merambat. Bagaimana bahaya? Lepas Rio. Ninang. Rio. Lewat julukan R1-0 atau R10. Rio Arsikin. Si anak muda asal Brebes. Cool. Lagi hempasan. Jauh ke belakang. Nampak perhatikan kembali masih ada saudara Jidan. Apa Rizi atau Jidan Yusuf mengancam Adul enak cow Didim lepas ke belakang. Satu lagi angkat ke belakang seorang foto Ucu. Lepas keken. Satu hempasan bagaimana si Besti. Satu berjulung daripada si bocah malas. Si bocah malas si Amis. Lana keken Nur Parija. Lewat satu persatu kembali. Satu pasang bagaimana sudah keken. Jauh kembali melintas lewat satu tekanan kembali ke belakang. C
Cukup tenang Ajis. 11 bagaimana Jess? 1.97. Nampaknya turun hujan. Ini rekan-rekan para penonton yang sudah mulai memadati Stadion Desa Payung Agung. Luar biasa rekan-rekan konten kreator. Satu berjibaku kelana kekenung pareja berjuang sebocah malas yang jarang sekali latihan. Malas bisa ya, si yo. Kekan. Cukup cerdik. Lalu satu pareja siap coba diberikan bersama Ajis BC. Ajis BC bergeser mundur. Jauh ke belakang kembali masih dengan teknik bola jumping. Lepas ke belakang Adul. Angkat. Rio. Lepas ke belakang terbang kembali dengan teknik untuk membuka. Jauh ke belakang. Randy. Randy mengambil alih posisi yang begitu sempurna. 9 sama yang terlihat di hadapan kita bersama. Satu persatu yang sudah mulai terlihat janggal. Lewat Ajis kembali mencoba dengan satu dobrakan. Jauh ke belakang kembali namun ternyata terjadi gacal. 10-9. Lewat 10-9. Siapa di sana kembali? Bapak Abang TNI ini Ujo. Tenang Mas Ujo. Lewat jauh ke belakang dan buka dikit. Wajir Zidan Alvarez atau Zidan Yusuf melesat jauh ke belakang tanpa kawalan kembali dengan sebersama 280 km per jam dan melurus. Wajib perhatikan sesuatu kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Lewat satu Sadi Dustin si tangan jaya. Mas Sadi, bagaimana Mas? Jangan ada dusta seperti biasa. Baru saja sudah lebaran, Anda berbuat nipu itu dosa. Dosa besar. Poin 12-10 nampaknya kembali Mas Sadi. Yang tua di lapangan ataupun tua di jalan. Jauh kembali mencoba dan meletus balon hijau dor. Aduh, ini parah ini. 11-12 saja. Satu perhatian kembali mencoba. Tekan Rapli, angkat. Telalek. Alah ini kumah. Satu pemain dengan postur tubuh yang sangat ideal, Didin Bae. Ini satu pemain tar kami yang tetap produktif. Passingnya enak, speednya enak. Kasih paham Mas Didin dengan cukup tenang. Rapli. Ready perjalan. Angkat ke belakang, kasih paham. Wah, bagaimana R1-0? Kasih paham Mas Didin. Sejak kapan bola bergabung bersama roket Mas Rio? Jauh. 12-13. Lepas 11 lebih jauh dan serelo. Panjang, enak nih sang libero. Cocok. Aduh. Alhasil si bocah malas asal Ciawi Jawa Barat yang rumahnya dekat kecamatan dengan saya dan percis si bocah angel jauh kembali. Kumaha sih teh? Ini parah ini. Hehehe. 15-12 kembali masyarakat Arsene si kumis tipis. Arsene dengan tenang. Nah, Ajis BC menyambar di barisan paling enak. Sepertinya mengancam lagi satu manuver yang sulit sekali dipercaya. 13-15 kembali masih bisa kon. Sentrasi kembali dengan cukup tenang. Keluar nampaknya kembali dengan kon. Konsentrasi jangan salah ucapkan berbahaya. Lepas jauh ke belakang masih ada R1-0. Lewat konsentrasi dan memang bahaya. Lepas ke belakang. Iya. Empat belas enam, lepas, gereseng. Sadi, Mas Sadi nipu wae karena lebaran idosa.
17-14 kembali mencoba. Serangan kembali masih si bocah malas. Kelana kekiri Pareja. Jauh ke belakang kembali dengan Gereseng. Derby Geraldo. Lewat Derby Geraldo. Satu pasang silik bundar. Wisak pedote nyawa atau si alap-alap sambar nyawa. 15-17 kembali bersama si Laskar Badai Selatan. Jauh ke belakang. Lepas bagaimana? Lepas. Las. Bimbae cucu Mbah Marijan. 18-15 kasih Thomas. 18-15 kembali mencoba dengan satu serangan yang cepat dengan kon. I angel konsentrasi. Lapan jauh ke belakang memang. Becol Mas. Mas Rendi. Lewat tempasan sedikit bundar. 19-15 saja. Apa kabar Kang JJ Sudirja? Lewat bidikan manja dan si mata elang. Jauh kota bersama ini permana tarpor si jantung kalem hari Kristian kota Majalengka. Ada polimania Majalengka dan Nenjo kota pariwisata tanah darat dan cecilnya daripada Jorong Kidul. Nenjo ofisial dan alam raya kota Kupat Kepot si Amis Jawa Barat. Bersama APGP Spot dan Bunpas ofisial si Amis Jawa Barat. Melintas lewat saya Dian Ajum yang memandu jalannya pertandingan. Di beberapa pertandingan bersama rekan saya Nur Alim. Jauh kembali dengan cukup enak. Ninang. Dulu itu. Bidin Bae. Bagaimana Bidin Bae dikasih paham? Biar aku saja yang rindu mas. Ini berat kamu gak akan kuat. We love you pokoknya. Satu hempasan. Lepas. Randy singkat. Yuki Lato Lato. 17-20. Apa kabar pengantin Julpan Aja Nur Zaman? Bersama Denatan Aufar. Satu hempasan bagaimana Bang? Bidin Bae. Sepertinya nama Anda sudah mempunyai nama dari rekan-rekan para penonton. Bersama Sahrudin Bae. Sudah aku follow mas, tinggal di fallback Dian Ajuk lama banget. Lagi nonton deh. Lepas. Jidan Yusuf. Satu pemain. Satu binaan. Daripada Tektona nampaknya kembali dengan cukup tenang bersama Mas Tio Acito. Lepas, Ninang. Bidin Bae menyambar. Kalau diibaratkan penonton seperti elang menyambar daripada bangsanya. Atau seperti harimau menyambar masa di satu kesempatan hebat. Perhatikan, seperti anak-anak melesat daripada musim ini. Kon. Konsentrasi dan Nomor 5. Memang bahaya. Masih gedang-gedang. Lewat satu fase bagaimana jenis serang-berang malam. Lampu kuning mengedip. 23-18 kemarin sama hari dan siang. Cukup tenang. Kumaha. Apa kabar KSM Marga Mukti? Sepertinya Mas Rapli Anda harus bisa berbuat banyak di set awal. Set awal Anda berbuat banyak. Iya. Enak kepala kan? Aranda. Mas Ajis yang jarang sekali tersenyum. Minal aidin Mas Ajis. Iya dong. Luar biasa nampaknya kembali dengan cool. Luar biasa. Lalu satu ke belakang Mas ada Yuki Lato Lato. Lepas jauh ke belakang kembali dengan Ninang. Biarkan. Habislah di posisi awal. 25-19. Bagaimana KSM Marga Mukti? Sepertinya di set awal harus menghentikan impian Anda. Antara untuk tim daripada Uti Rotan dan tertinggal untuk tim daripada KSM Marga Mukti. Yes, nampaknya didampingi bersama Mas Andika juga luar biasa. Dia merupakan MC lokal. Atau terima kasih banyak dan saya salam silaturahmi apabila ada teman satu profesi MC, reporter, risk komentator ataupun presenter, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassup kembali, wassup pembicaraan bagaimana kembali mencoba. Satu hempasan. Sari Dustin, si tua-tua keladi tua di jalan. Jauh ke belakang kembali mencoba dengan satu Rapli Subang. Randy Perdian. Bagaimana Anda dari tadi diganjal, dicerca dan tau ganjal. Terima kasih. 2-0 nampaknya kembali masih mencoba merasuk posisi terbaik.
Satu pasang angkat was. Satu kesempatan. Satu pasang cukup bundar. Lagi-lagi satu kebelasan, satu poin saja. Bertambah menjadi 3-0. Satu pasang lepas. Oh, satu kembali, bagaimana kembali kita lihat poin. 1-3. Bagaimanakah SM Arman Wutiang? Satu kembali dengan sepertinya kembali seperti cicak-cicak. Diam-diam. Terima kasih. Kita ramaikan nanti. Lots. 4-1 nampaknya poinnya cukup jauh. Bagaimanakah SM? Hei, hei, hei. Lewat tersapa yang nampaknya kembali dengan cukup tenang. Masih kembali. Ajis dorong. Dapat kembali mencoba dengan satu. Telelet. Nah, bahaya, bahaya. Ninang, ninang. Lepas. Saat ditimbai dengan cukup sakit-sakit. Informasi. Kasih paham Mas Didin. Pola gacor di siang hari ini sulit Bonanza. Lewat parah sekali. Nampaknya kembali dengan PC Depo, PC Saldo. Depo terus ada kada Adi Wirno Ayah. Lepas. Randy Petian dengan gaya menarik. Incu kaki Jeos. 2-5 saja. Perhatikan. Lewat Randy. Jauh kembali dengan. Satu hempas dengan cukup garang. Di mana satu pergerakan hebat. Lagi-lagi Randy kembali. Satu hempasan si kulit bundar. Melintas lewat satu manuver bersama Arsenio. Satu tekanan kembali mencoba-coba terus terbaik. Lewat Arsenio. Angkat Rapli Subang. Jinan Yusuf dan Ajis. Lewat Ajis Desa menghangat di parisan paling belakang. Dan terpeleset, terperosok, jauh terpinggal-pinggal. Lewat Bang Arsil. Dengan cukup tenang ini. Lepas Jis. Menghilang lagi-lagi pergeladai pada Mas Ajis. Dan poin saja. 4-7. Lepas si anak kota Garut. Lewat Yuki Lato-Lato. Tenang yuk. Angkat kembali. Mas Didin satu pemain yang produktif. Passingnya Angel. Kasih paham Mas. Perhatikan dengan WKWKWK. Perhatikan 5-7 nampaknya di satu perjalanan hebat. Jauh kembali. Dengan cukup tenang. Si Kelana Keken Bocah Malas. Kelana Keken Nur Parija lewat si Kelana Keken R10 Rio anak juragan Tol Asin berbas lewat satu Rapi Subang los. Kelana Keken menghantam cukup manis. Derby kasih paham Mas Derby. Aduh kasih terus Mas Keken, nanti kita ngobrol di belakang layar aman. Kasih paham. Perhatikan Rapi Subang. Umpan Anda. Ninang. Bahaya. Sampai persen kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu tim out kembali dipinta. Wow, satu langkah lebih jauh saudara-saudara. Satu perhatikan saja. Silam 10-5. KSM sepertinya Anda bisa berbuat banyak bos. Lewat R10 dengan gerak-gerik daripada Rio Arsikin, bocah kelahiran daripada kota Telu Asin, anak juragan Berambang Bawang Merah Brebes Jawa Tengah. Jauh di 16 menit tersisa di RP tersebut seperti Jidan Yusuf. Jauh
Kama najidun, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, kap taplai, kap nang, kap lem. 12 anak saja. Wow, satu perempuan kembali mencoba berhasil posisi terbaik dengan kap lem. Astagfirullahaladzim, subhanallah, lailallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah ajiz, subhanallah, Allah. 17 anak saja. Perhatikan kembali dengan bahasa biar mereka kap, kap kalah aja, kap lem. Satu empas, jalan, cocor, 7, 13 saja. Wow, satu bersama masuk di rotan. THM-nya baru mendarat, lulus di redaksi kami. Jauh ke belakang, angkat, bahaya. Wow, satu kembali dengan cukup cantik, dengan cukup panik dan hempas, lolos, tanpa kawalan dan hei, hei, hei. 14-7 saja. Satu empasan bersama THR. Aduh, THR mendarat mulus di redaksi kami. Jajak Allah, Pak Udi. Pak Udi terbaik, pokoknya. Mohon maaf lagi dan batin, Pak Udi. Ii, cukup ganteng sekali. 14-8. Perhatikan. Lewat rekan-rekan para penonton yang berada di barisan paling belakang. Ada si kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan Senangi? 9-14. Perhatikan. Mas Rio Arsikin. Lewat si kerudung hitam, jangan sampai lolos karena nyebut-nyebut nama Anda dari tadi. Lolos! Bahaya! Lewat satu pemain yang tetap produktif bersama rekan-rekan Polimania Jabar. Apa kabar Mama Caca? Lagi tetap tenang bersama Mama Caca yang luar biasa. Lalu satu ancaman bagaimana? Luar biasa. Lolos, anjir! Lalu satu melesat lebih jauh. Bagaimana? Duduk itu, angkat. Angkat teman-teman, Neng, Arsio. Satu ancaman kembali bagaimana Arsio si kumis tipis yang jarang sekali tersenyum. Perhatikan Arsio, lewat idola ke emak-emak. Jauh ke belakang. Satu pasan celik bundar, melejit lebih jauh. Dan poin 10-16. Penonton Ninang, Rio. Ninang. Satu pasan bagaimana? Enak, lejat. Dan gurih. Coba sebelum nampaknya kembali masih kita lebar berjalan. Bagaimana Mas Terry Geraldo? Terlalu banyak gadang Anda mancing terus tiap malam sehingga fisik Anda sedikit melehoi. Satu perhatikan sesaat kembali mencoba dengan gayanya bola parabol. Lagi angkat dengan angkat lepas. Las. Rapli sumbang menggeleng-gelengkan kepala dan sulit sekali dipercaya. Astagfirullahaladzim. Berarti 18-10 nampaknya kembali sekali bundar. Mempunyai as. Satu empasan masih tetap dipandu bersama si Adi yang ajuk asli kelahiran pada kota Ciamis, Jawa Barat. Yang hari ini melenggang lewat suara yang cukup garang bersama sound system yang cukup menggebu. Lepas ke belakang, bantuan dan cukup tenang. Angka, terperangkap Anda Mas. Ada Mas Yuki Lato-Lato lewat di Dimbai. Idola kaum ibu-ibu Mas. Perhatikan single parent atau bagaimana ini, daftar saja lepas. Hei. Lewat satu ancaman kembali kita lihat apa yang terjadi. Si Cikini kegondang dia. Aku begini gara-gara dia. 19-12 tersisa. Perhatikan. Lewat si Teteh yang berkerudung hitam. Angkat anjir. Satu empasan kembali kita lihat apa yang terjadi. Dia gadis berkerudung merah jangan sampai lolos. Perhatikan. Lewat waktu jarak tempuh ditunggu di waiting zone. Kembali mencoba berhasil di posisi berkompon. Kon. Lepas satu ancaman mem. Is. Bagaimana derby ke lawan dok keluar dari sana. Ganjel. Terima kasih. Nampak kelas 19 dan diam-diam merayap namanya kembali mencoba. Satu serangannya coba diberikan. Angkat. Cukup tenang. Ninang. Hempas. Satu ini. Ya Allah, ampuni hambamu ini, ya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
15-20 ada Jidan Yusuf. Jidun, perhatikan bagaimana ilmu dari kontakan mantan berikan. Lepas adu dengan pastinya enak. Jangkit. Tidak sampai Bang Ujo. Tidak sampai. Di mana wasit si mata elang yang jarang sekali gagal melihat pergerakan Anda yang tidak sampai jelas mengenai net, ngagayot, ngaburayot. Perhatikan. Satu cek. Lah, satu hempasan bagaimana Jidan Yusuf. Jidan Yusuf. Jidan Yusuf. 21-16. Lepas kelana keken. Satu pasal kembali Ciko Mahabarudak. Yes, bagaimana kembali dengan very good, very well. Pasirnya good, speednya good, kurang well. 22-16. Perhatikan. Lewat keken, teknikula jumping. Ciko Mahabarudak. Nah, ini lagi-lagi. Very good, very well. Well. 17-22. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Aku sudah besar. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan. Angkat. Uji variasi edan. Bagaimana? Well, bye. Poin kembali. 18-22. Sedikit haridang mas dan sedikit ceket. Hujan. 19-22. Masuk. Cukup tenang. Jawab kembali dan lampu kuning sudah mulai menyala. Perhatikan lewat nomor ketika ada Mas Ujo. Lewat nomornya yang sama dengan Cristiano Ronaldo malam menang bersama Real El Madrid. 7. Ada Ujo. Lepas Ujo. Waktu ditempuh dan lepas. Jauh kembali dengan si Arendi Ferdian. Satu pasan sulit bundar. Losat ke losat lebih jauh kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan di. Nah, sisa-sisa lebaran si Romadon. Tiba Romadon. Bos. 24-20. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masih ada lelullah. Itu maha. Astagfirullahaladzim. Ampuni hambamu ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 21-24 ada Rapli Sumang. Mampukah mengejar? Ilah dan tidak perlu stop. Telat. Ready? Good reel. 22-24. Satu ampasan sulit bundar bersama Rapli Sumang yang kurang begitu panas. Dapatnya kembali di blok Desa Payung Agung. Payungnya besar yang tadi dibuka langsung secara via oleh Bapak Kepala Desa. Apa kabar Bapak Kepala Desa Payung Agung? Luar biasa, terima kasih banyak. Aturkan thank you dan go epic comeback. Lepas ke belakang. Ninang, ninang. Dos. Bagaimana penonton? Dan tuh. Ganjel, tuh, ganjel. Di ganjel, dua tangan, bos. Lepas. Ninang, ninang. Game point 22-20. Demo sudah melangkah. Let's go.